Polisi menangkap dua warga negara asing yang mengamuk, menganiaya, dan menolak membayar setelah melakukan perawatan kuku di salon kecantikan di Badung, Bali. Dua WNA ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Dalam rekaman CCTV, tampak keributan terjadi antara dua warga negara asing dengan karyawan Om Borneo Studio di Kuta Utara. Keributan dipicu karena WNA ini menolak membayar biaya perawatan kuku sebesar Rp930.000. Bahkan dua WNA ini melontarkan cacian dan melukai tangan karyawan salon. Kasus ini pun ditangani oleh Polres Badung dan kedua pelaku sudah berhasil ditangkap. Pasca kejadian, kita laksanakan rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kemudian bekerja sama dengan teman-teman imigrasi untuk memonitor pergerakan daripada pelaku. Dan pada saat kemarin, tanggal 16, pelaku ini kita amankan di Bandara Ngurah Rai karena kita duga akan meninggalkan Bali.